Oke pemirsa, kita akan cukur pohon pikus bunut. Ini ada pikus bunut ya. Jadi beginilah cara memperbanyak akar, memperbesar batang, memperbanyak akar. Jadi pohonnya dibiarkan saja seperti ini. Ya, sekarang kita akan coba potong. Mulai kelihatan pemirsa. Sekarang kita akan potong yang ini. Oke. Potong, jadi setelah dipotong nanti biarkan lagi ya, dibiarkan lagi jadi supaya si akarnya membesar. Maaf pemirsa, nggak ada yang pegang kamera. Nah seperti ini pemirsa ya. Jadi akarnya dibiarkan banyak dan membesar. Nanti setelah siap medianya, nanti kita akan ground. Kita akan letakkan di tanah. Akan disiapkan dulu tempatnya. Nah, ini kurang lebih usianya sekitar 3,5 tahun. Ya, dari sebesar kelingking itu 3,5 tahun. Ini akarnya sudah mulai ke bawah. Nah, ini nanti dibiarkan lagi. Ini dibiarkan nanti besar lagi supaya batang bawahnya sama akar membesar. Dan lu pemirsa ya, potong-potong tikus bunut. Tikus bunut. Iya, tinggal buang sampah. Iya. Ini satu lagi nih. Satu lagi nih pohon gorda. Ini pohon gorda. Belum waktunya, biarkan saja dulu. Jadi inilah cara untuk membesarkan batang bawah, batang pohon, dan memperbanyak akar. Jadi dibiarkan batang dan pohonnya membesar. Nah sekarang karena mungkin tempatnya tidak memadai, jadi saya potong dulu dan ini juga nanti akan dibiarkan besar kembali, panjang kembali dahan-dahannya, dibiarkan lagi. Oke, ya mungkin 1 tahun lagi kita akan mencukur lagi nih pohon. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.